bahagia dari Yuka Karisma. Sambil-sambil kita dengar lagu tadi, Uyaina tanya saya, apa perasaan penyanyi itu bila suara sedap kan? Betul. Apa kata kalau kita tanya sendiri kepada Yuka Karisma yang sekarang ini sudah pun terhubung dalam talian. Assalamualaikum Yuka, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Okey, pertama sekali kami nak ucapkan tahniah atas pelancaran lagu terbaru ni, Melihatmu Bahagia. Okey, dan sebelum kita tanya soalan kepada Yuka, yang nak baca sikit beberapa komen di YouTube. Silakan. Yang berkata, okey, love this song Yuka. The melody is beautiful and the head voice part is incredible. Masya Allah, suara Yuka meletup. Dan Aisyah Retno pun ada tinggalkan komen. Go kakakku, melody, lyrics tip top. Ini antara respons yang diterima. Tahniah Yuka. Thank you so much. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada mereka yang baru saja mendengar lagu Melihatmu Bahagia ni, bila dengar pun lagu layan saja. Apa maksud di sebalik lagu ini, Yuka? Lagu ini mengisahkan tentang pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. So, ibu itu ingin melihat anaknya bahagia. Oh. Yeah. So, lagu ini juga adalah untuk orang yang tersayang, di mana kita rela berkorban apapun untuk orang yang kita sayangi. Wow, makna je cukup mendalam sebenarnya lagu ni. Sebab ingatkan kalau Melihatmu Bahagia mungkin antara pasangan sebenarnya. Betul, antara ibu dan anak. Tetapi mungkin Yuka boleh kongsikan juga dari segi penulisan liriknya. Siapakah komposer lagunya? Mungkin boleh dikongsikan. Lagu ini Yuka sendiri yang produce dan dikompos oleh Yuka juga, dan lyrics oleh Yuka dan suami Yuka, Ahmad Jeffney. Wah, okay. Bila dia tulis, yalah, sebab pasangan pun memang orang yang terdama dalam industri muzik ini kan. Adakah kisah ini berdasarkan kisah benar, dan mana yang mendapat inspirasi untuk lagu ini, Yuka? Ya, benar. Jadi lagu ini memang kisah sebenar, di mana Yuka sangat merindukan ibu Yuka yang berada di Indonesia sebab Yuka dah lama sangat tak jumpa mak Yupi. So lagu ini memang tentang beliau. Bila kali terakhir balik tu Yuka? Yuka terakhir balik dalam 3 tahun lepas macam tu. Wah, sekarang dah boleh dah Yuka. Dah boleh dah ni Yuka balik ke Indonesia. Saya telah excited sangat. Mungkin ada perancangan terdekat nak pulang ke Indonesia? Ya, memang ada perancangan, di mana Yuka kemarin baru mendengar berita. So, Yuka excited. Harap-harap boleh dapat segera berjumpa dengan mak Yuka dekat Indonesia. Semoga dipermudahkan urusan. Okey, tetapi dari sudut career seorang Yuka Karisma, adakah Yuka akan maintain dengan lagu-lagu bergenre begini? Ataupun selepas ini ingin mencuba genre yang berbeza? Ataupun bagaimana? Jadi Yuka sudah menyiapkan 10 singles, 10 lagu, dan Yuka sudah serahkan kepada management Yuka Rocket Fuel. So daripada pihak Rocket Fuel akan memilih daripada 10 lagu itu. Memang 10 lagu itu ada lagu ballad, ada lagu yang sedikit. So Yuka tunggu cue je daripada Rocket Fuel. Ada lagu rap tak? Kita tunggu-tunggu Yuka Karisma untuk rap juga. Adalah hawa. Baru saya nak tanya, apa antara kejutan lain yang peminat-peminat Yuka boleh harapkan daripada single-single terbaru ni nanti? Macam mana? Sekali lagi. Mungkin kalau ada kejutan ke kepada single-single terbaru nanti kepada peminat-peminat Yuka? Ya, peminat Yuka, Yuka akan ada beberapa single yang memang lain daripada yang lain. So dari segi composition, dari segi lirik, semua memang di mana sebelum Yuka tak pernah buat. So harap-harap dapat diterima di industri muzik Malaysia dan semua peminat-peminat yang mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, amin. Dan Yuka, sekiranya diberi peluang dan kesempatan untuk berkolaborasi bersama dengan artis Malaysia, siapakah orangnya? Abang Anwar Zain. Wow, ini mesti jadi hit album. Itu letupan. Yeah. Terima kasih banyak-banyak Yuka Karisma kerana bersama kami. Tapi sebelum tu Yuka, kalau ada penonton yang nak mendengar lagu Melihatmu Bahagia ni, bagaimana caranya? Mungkin boleh kongsikan laman sosial Yuka sendiri? Okey, untuk semua peminat Yuka dan semua yang baru mengenali Yuka, boleh follow Yuka di IG Yuka Karisma dan juga Facebook Yuka Karisma Official. Dan kepada semua yang ingin mendengarkan lagu Yuka, boleh dengarkan di semua streaming platform dan juga YouTube Rocket Fuel Network. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Yuka. Selamat maju jaya kita ucapkan. Betul. Salam untuk suami, salam untuk keluarga. Stay safe Yuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedap sebenarnya lagu bergenre balada begini.
power kegemaran muzik tu macam mana? Saya suka hip hop. Wah. Sebab yang tu yang senang nak nyanyi. Tak sebenarnya kalau kita tengok Hawa di baca berita di Wanita Hari nampak begitu sopan. So kali suka hip hop tau. Traditional punya juga, Okey baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Inilah satu lagu semua lagulah. Wanita Hari Ini.